Mana-mana kenyataan yang dikeluarkan bahawa Barisan Nasional telah menyertai mana-mana gabungan yang ada. Ini kerana tidak ada perbincangan terutamanya dengan pihak Perikatan Nasional yang kononnya kami telah bersama-sama dengan mereka. Di dalam hal ini, segala keputusan hanya akan dibuat setelah jawatankuasa perundingan bertemu dengan mana-mana pihak yang mahu untuk kerajaan dan setelah Dewan Tertinggi Barisan Nasional memutuskan secara resmi setelah mendengar semua maklum balas dari perundingan-perundingan yang telah saya sebutkan tadi, di mana tidak ada perundingan setakat ini secara resmi yang telah dibuat oleh mana-mana pihak. Jika mana-mana pihak mengeluarkan kenyataan bahawa mana-mana gabungan yang mahu menyokong mana-mana pihak yang memasukkan Barisan Nasional adalah bersama-sama dengan mereka adalah tidak benar, maka pada hari ini kami ahli-ahli Parlimen Barisan telah akan menghantar akuan bersumpah kepada surat yang telah dikemukakan oleh Speaker Dewan Rakyat mengikut tempoh yang telah ditentukan pada jam 2 petang ini. Maka kita harap Speaker Dewan Rakyat dapat melanjutkan sedikit jangka waktu itu pada waktu yang agak lebih fleksibel untuk kami mengemukakan SD setelah keputusan dan berdasarkan rundingan yang akan kami lakukan dengan mana-mana pihak yang berkenaan. Terima kasih. Okay. Thank you.